Pemirsa, penyakit demam berdarah mulai mewabah di sejumlah daerah. Salah satunya di Jakarta. Data terbaru mencatat sebanyak 20 pasien DBD saat ini dirawat di RSUD Johar Baru. Rumah Sakit Umum Daerah Johar Baru, Jakarta Pusat saat ini merawat 20 pasien demam berdarah. Sebagian besar penderita DBD di wilayah ini didominasi anak-anak. Penderita demam berdarah meningkat di beberapa daerah di tanah air sejak awal tahun 2020. Untuk pencegahan, masyarakat diimbau agar selalu menjaga kebersihan diri maupun lingkungan. Demam berdarah itu juga spesifik ya, jadi pada kondisi-kondisi tertentu memang tidak bisa dikembalikan kondisinya. Jadi karena memang shock, namanya shock perdarahan, itu kalau memang sudah berat ya akan sangat sulit untuk mengembalikan kepada kondisi yang lebih baik. Sementara itu di Kota Tangerang Selatan, Banten, dalam 3 bulan pertama di tahun 2020, jumlah kasus penyakit demam berdarah dengue alami peningkatan. Dari 87 penderita, 2 diantaranya meninggal dunia akibat adanya penyakit penyerta selain DBD yang tengah dideritanya. Di Kabupaten Jembrana, Bali, demam berdarah merenggut nyawa 2 orang anak, usia 7 dan 9 tahun. Kedua korban mengalami gejala DBD dan sempat dirawat di rumah sakit. Pada awal tahun 2020, jumlah kasus demam berdarah melonjak di Indonesia. Kementerian Kesehatan mencatat jumlah kasus DBD di tanah air mencapai angka 16.000 kasus pada periode Januari hingga awal bulan Maret. Dari kasus itu, 100 korban diantaranya meninggal dunia. Dari Tangerang dan Jembrana, Sukron Nyoman Sudika, iNews melaporkan.